Tajuddin di perintah Klub Padang, iaitu dengan kad kuning. Dan inilah gol yang pertama Malaysia, hasil jaringan yang dilakukan oleh Faizal Sari. Set piece yang begitu cemerlang, kita dapat lihat kuisan ke belakang memerangkap first runner dan tolakan di sebelah kiri untuk memberikan gol yang pertama. Inilah kita dapat lihat bagaimana gol kedua yang dijaringkan oleh Azri Hassan pada minit yang ke-19 menerusi pukulan sudut penalti. Positioning yang begitu baik, rebounder pemain-pemain pasukan Malaysia membuatkan bola muntah dapat disudahkan dengan begitu cemerlang. Dan pada begitu, pasukan Korea yang memang terkenal dengan semangat juang mereka telah berjaya merapatkan kedudukan menerusi Lee Seung-hoon pada minit ke-26 hasil jaringan Padang. Jadi mereka akan buat perhitungan dengan pasukan China lusa pada perlawanan penentuan nanti. Dan ini adalah peluang terbaik untuk pasukan negara. Tetapi kecemerlangan Hong Duk-yu juga tidak boleh dipertikaikan untuk mengecilkan kemenangan pasukan negara. Kecederaan yang dialami oleh Shin Seok-yo, iaitu jurulatih pasukan Korea, mungkin terkena bola tadi. Dan ini satu lagi peluang pasukan negara. Ringkasnya Tok, dengan pencapaian Malaysia pada game ini. Ya, kita sudah pasti akan berada di top 2 untuk layak ke kumpulan Super 4. Diharapkan kita dapat teruskan momentum kemenangan ini. Tahniah kepada Malaysia sekali lagi berjaya menewaskan Korea di peringkat antarabangsa dalam pertandingan Piala Asia. Dan selepas ini kita akan menanti pula Oman, iaitu pada perlawanan yang terakhir.